Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fidan Davidin. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezeki. Oke teman-teman, kalian ini Fidan Davidin channel akan membagikan konten, yaitu kita mencoba trolling. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, channel kami minta dibantu dulu dengan cara menekan tombol like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update dari video-video kami. Silakan menyaksikan. Nah, kali ini Fidiansa Fidin channel akan unboxing atau mereview umpan lure Hampala model terbaru, yaitu model cumi-cumi. Seperti ini modelnya. Ini teman-teman, modelnya seperti ini, cantik. Kata penjualnya, ini adalah model lure yang terbaru, baru ada, belum ada yang menggunakan, baru pertama kalinya kami yang beli di tokonya. Seperti ini ya, kita lihat. Ini adalah lure model cumi-cumi ya. Oke teman-teman, tidak berapa lama lure kita tampaknya mendapat sambaran yang kami belum ketahui. Ini ikan apa teman-teman, para sahabat youtuber dimanapun Anda berada. Kami langsung putar balik saja perahu ya. Sebelumnya joran kami atau lure kami ini sangkut di batu karang, dan kali ini kami mengira bahwa lure kami ini nyangkut pula di batu karang karena begitu keras teman-teman tarikannya. Akan tetapi joran kami ini bergoyang seolah-olah ada yang menarik melawan ya, dan kami memastikan kayaknya ini seperti adalah sambaran seekor ikan ya, nyangkut lagi teman-teman di katirnya atau di sayap perahu ya. Kita coba untuk melepaskannya. Alhamdulillah sudah lepas. Oh, masih nyangkut ya. Kayaknya ada tanda-tanda perlawanan teman-teman. Iya, kita ambil posisi yang lebih mudah. Iya, sudah ada tanda-tanda ikannya berputar-putar teman-teman. Iya, kita atur kunci dragnya. Sekali lagi bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update dari video kami. Ya, silakan sambil menyaksikan teman-teman. Ya, joran kami. Ya, kami atur lagi dragnya agar ikannya ini setengah loyo, setengah capek ya teman-teman, sehingga mudah. Ketika lelah nanti kita gulung kembali ringnya ya. Kita mulai, kita gulung ya teman-teman. Gulungan kita mulai ya. Oke ya, masih bermain-main di bawah perahu teman-teman, belum ada penampakan. Kita coba saja terus, masih mempermainkan jorannya ya.
kasih teman-teman tarikan seperti ini. Ya. Masih bermain-main teman-teman. Kita tahan saja. Kita ikan ketika ikannya melakukan perlawanan. Kita tahan saja sampai ikannya loyo. Kami pun penasaran ikan apa ini teman-teman. Dunia. Oke teman-teman. Ya. Itu ikannya teman, mulutnya monster GT. Sini ku pegang anunya, langsung aja kita tumbak. Pegang anunya tuh, sudah terapung. Kita coba untuk mengangkatnya dengan cara menumbak. Ya, berhasil teman-teman. Ya, ini ikannya mati kah? Sudah, kita tunggu prosesi selanjutnya. Perlu ekstra hati-hati, jangan sampai ikannya lepas. Kita coba naikkan. Iya, teman-teman. Sayang kalau lepas ini, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Ini ikannya, teman-teman. Begitu besar. Ya, kami angkat dulu. Oke. Begitu besar. Hasil trolling pada siang hari ini. Nih, GT, babon GT. Teman-teman.